bertemu dengan ibu negara secara tak sengaja tentu menjadi pengalaman berharga. Hal itulah yang juga dialami oleh seorang traveler wanita. Dalam unggahan TikTok pribadinya, wanita tersebut bercerita jika dia saat itu sedang jalan-jalan ke kota Solo. Dia mendapatkan bangku penumpang yang cukup unik. Ketika tiba di Solo, wanita tersebut bertemu dengan rombongan Iriana Jokowi. Dia merasa tertampar dengan sikap santun ibu negara ini. Diakuinya sewaktu itu ingin menegur sapa Iriana Jokowi, tetapi ia memilih mengurungkan niatnya. Dia melihat situasi tidak memungkinkan lantaran Iriana Jokowi sedang berbincang dengan pihak maskapai. Wanita ini dan penumpang yang lain kemudian ikut berjalan di belakang Iriana Jokowi. Dia di situ memetik pelajaran atas sikap santun yang diperlihatkan Iriana Jokowi saat naik pesawat. Menurutnya, apa yang dilakukan Iriana Jokowi ini adalah gambaran bahwa tidak ada jabatan yang akan abadi. Ceritanya gue ke Solo, gue duduk di pesawat yang gambar singa. Bangku gue tuh emang agak aneh banget ya, kenapa bangku gue tuh paling depan tapi nggak nempel di dinding pesawat gitu. Jadi gue berasa kayak duduk di bangku tembak gitu. Ya ini ya view gue ya, kalau dilihat dari sisi gue duduknya kayak di bangku tembak beneran. Pas gue landing di Solonya itu, secara mengejutkan gue ketemu ibu Iriana. Beneran dong, naik pesawat ngantri bareng-bareng. Gue sempet kayak pengen negor gitu, tapi dia kayak lagi bicara-bicara sama pihak maskapai, kayaknya menjelaskan sesuatu. Ya udahlah, dia akhirnya langsung jalan aja dan kita ngikutin di belakangnya. Abis ketemu Bu Iriana, gue kayak kepikir gitu ya, seorang ibu negara bisa sesederhana gitu, ikutan ngantri, naik pesawat bareng-bareng sama kita-kita. Emang era kepemimpinan zaman sekarang itu udah berubah ya. Gak ada lagi tuh kayak zaman kerajaan-kerajaan dulu, yang pemimpin minta dilayani, kemana-mana minta diperlakukan lebay. Kecuali emang protokolernya begitu ya. Ya pemimpin aja begitu, apalagi kita yang orang biasa. Gue pikir sih, kita sebagai orang biasa juga gak perlu lebay deh ngadepin kehidupan ini. Gak ada yang namanya harta, jabatan, semua yang dibawa mati ya kan. Oke guys, gue jalan ke Solo dulu.